handphone dimatikan. Kalau ingin bersama kita, handphone dimatikan. Jangan sampai alat yang kecil itu mengganggu ketentraman, kenyamanan, kehusuan, ketenangan kita beribadah, berzikir, beriktikaf di rumah Allah. Takna jauh-jauh kita datang daripada rumah, hujan lebat, suasana sujuk, kawasan banyak yang banjir, selepas sampai kemari guna handphone, rugi. Itu berarti kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kita nakkan pengorbanan kita dalam menghadiri majlis dan kuliah boha pada pagi hari ini memang mempunyai nilai lebih berharga daripada kucing dengan segala kekayaannya. Satu detik sesaat waktu kita di rumah Allah yang mempunyai nilai ibadah, yang sehingga kekayaan dunia itu akan kelihatan kecil dengan kebaikan yang boleh kita dapatkan. Jadi kita berharap kepada para hadirin untuk tidak mengaktifkan, mematikan, untuk mematikan handphone dan peralatan komunikasinya.